وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، بيت الله سيدنا جمع أحمد عبد الحان لرحمته لكسي الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama dan selama-lamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberi kesihatan yang berpanjangan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmi Raudhatun min Riyadhil Jannah. Berada dalam majlis ilmi yang merupakan taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, cumanya taman syurga di tempat kita tidak payah berlepuk macam taman syurga di raudhah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang pergi ziarah umrah, ziarah haji dan sebagainya, pergi mencari raudhah di antara mimbarku baina mimbari wa maqami au baiti raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku ataupun rumahku dan juga makamku adalah satu taman di antara taman syurga. Maka kalau tuan pergi tengok orang berebuk-ebuk nak masuk dalam raudhah, bertolak-tolak, bersiku-siku, sampai ada yang pensan. Baru ni pun ada pensan. Terpaksa kalau kita Jepang lah pergi ambil lah. Arab Saudi dia panggil Jepun lah, aku tak tahu lah. Pergi ambil, berusung-usung ambil keluar sebab berebuk sempuknya tak boleh masuk dalam raudhah. Tapi tempat kita raudhah punya main banyak raudhah. Di semua majlis ilmu adalah taman syurga. Tak ada orang berebut lah. Tak ada orang berebut. Ada berebut, rasa berebut tak sini? Meluduk atas siku aku, aku duduk atas ribu kau. Tak ada lah. Jauh-jauh. Jauh-jauh duduk. Sejuk lah. Tak panas lah. Sejuk. Ada pun tempat dia. Ada sampai tak boleh nak sujud dalam raudhah. Sebab padat sangat orang. Sampai orang tak nak sujud. Semayang. Berebutnya nak semayang. Sampai ramai sangat sampai pasal takbir berdiri dalam keadaan seolah-olah sembahyang dalam keadaan darurah. Sembahyang dalam keadaan darurah, seolahnya begitu. Walhalnya keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah buat raudhah di mana-mana sahaja. Di Malaysia ada raudhah, di Indonesia ada raudhah, di Filipina ada raudhah. Di mana majlis ilmi disebut raudhatun min riyadil jannah. Kalaulah berpusu-pusu, bersumbak-sumbak orang pergi cari raudhah di tempat-tempat lain, Allah subhanallah, tabarakallah. Tapi dah, semayang kita selesa, raudhah kita pun selesa. Jadi ruang yang ada rebuklah, rebuk. Tuan-tuan ada yang rebuk supaya kita sentiasa berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada zahirnya kita tak nampak. Tak nampak. Taman syurga, kita nampak apa taman syurga? Tengok ada kawan-kawan, ada jumpa macam itulah. Tidak merasai bagaimana yang dirasai oleh para sahabat, para rasul bila berada di taman syurga. Kita berada dalam taman syurga kalau yang pernah pergi ke ziarah Masjid Nabawi. Kita berada dalam raudhah tu dalam keadaan hiba, dalam keadaan terharu, dalam keadaan gembira. Sebab tu bila berada dalam tu orang menangis-nangis lah. Menangis-nangis, laki perempuan sama. Habis lagi perempuan lagi kuat lah menangis. Kuat, Pakistan apa tu, ya Allah. Pecah masjid bunyi. Ya Allah, duduk menangis. Orang kita pun ramai juga menangis. Sayu, hiba, menyesal. Semua sekali taubat pun situ lah. Siapa keluar daripada Jeddah naik kapal terbang? Ya bedah-bedu tu. Betul. Ya bedah-bedu. Baru sampai di Jeddah. Belum lagi naik kapal terbang. Naik kapal terbang Emirates contohnya. Dia sama juga. Dia layar orang yang pergi umrah dengan orang yang tidak pergi umrah. Balik daripada Rome, Itali dan sebagainya. Sama je. Pramugari dia pakai kain sikat. Serupa je. Kalau naik Asia, sama lah. Skop merah tu. Kena duduk bahagia depan pulak, kita bersemayang atas kapal terbang. Allahu Akbar.
Tengok spendo duduk depan. Spendo dia. Pramugari. Bukan pramugara. Pramugara tak, tak kesinyo nak tengok. Ha. Pramugari kita duduk takbir. Allahu Akbar. Tunduk, tunduk, tunduk. Akad akhir sekali. Allah merah depan. Macam pergi haji tu merah. Bukan kain dia merah. Dalam kain tu merah. Susah lah. Umrah hari tu. Umrah pertama habis. Mampu kerah dah pahala. Nak turun yang mari layan. Cik. Akan apa cik? Dia pun tunduk dengan pepeng. Jolok waktu celah tu. Pada apa pepeng celah tu? Macam orang tua dulu selit duit nak beli ikan. Celah baju dalam. Haji tak haji? Tengok juga. Mampu umrah yang kedua. Umrah pergi seminggu dah 3-4 kali je buat. Pecah kaki letih lagi ya. Siapa di Malaysia habis. Nunggu barang pulak menyupuh menatai tu buat kerja masa ni. Siapa pukul 1 pagi barang pukul 4 baru keluar. Dua menatai apa? Habis selesai. Bye-bye umrah. Sebab tu bila balik, habis umrah, habis lah jemaah. Minggu pertama pergi jemaah, minggu kedua tak ada lah, selesai lah. Habis lah. Tak ada aura tu nak tarik aura jemaah 2 jam sebelum di Mekah, sejam sebelum di Madinah. Sebab Madinah tu dekat. Mekah tu jauh kan? Tak ada aura. Sebab tu syukur sangat-sangat tuan-tuan yang ada ni. Kalau tak ada, boleh lah. Yang ada syukur sangat-sangat. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bagi kesihatan, petunjuk hidayah dia untuk sentiasa berada dalam majlis ilmu. Walaupun ada di kalangan kita ramai-ramai yang belum kenal Masjid Nabi kecuali dalam YouTube, dalam gambar. Tapi hati dia terikat nak pergi ke masjid, hati dia terikat untuk berada dalam majlis ilmu. Kalaulah hok pergi Mekah dah, hok pergi umrah dah, tak terikat hati dia dengan masjid, punah. Habis duit ya, sungguh. Dia kena ikat hati dia. Sebab di antara golongan manusia, 7 golongan yang akan berada di bawah arasy, salah satunya ialah warajulun qalbuhu muallakum bil masajid. Hati seorang lelaki terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid bukannya terikat dengan surah Al-Aziz ni, terikat dengan furqan, terikat dengan surah-surah lain tak, dengan masjid besi ke masjid apa ni putera bukan. Maksud bil masajid ini ialah seorang laki-laki mahupun perempuan yang terikat hatinya nak bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dipanggil untuk bersujud, dia nak sujud. Sujud dalam erti kata bukan sembahyang sahaja sujud ni. Dalam semua benda. Masuk dapur, kejap lagi kata pergi ke dapur. Ketika itu bersujud juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya masuk tu sambil sujud tak. Maksudnya bersujud mudut dapur juga mukna ikut undang-undang dan prinsip yang Allah ajar. Nah, itu maksud dia. Kena sujud kepada mana-mana yang Allah buat, Allah cipta. Undang-undangnya, prinsip hidupnya, bagaimana nak masaknya, bagaimana nak makannya. Itu maksudnya kena sujud kepada undang-undang Allah, peraturan yang Allah buat. Allah buat bagi peraturannya ialah makan tangan kanan. Contoh, baca doa, masuk rumah, bismillah, baca qul huwallah. Itu ialah aturan prinsip yang Allah ajar. Melalui kalam mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya. Oh, bukannya hati terikat dengan masjid. Maksudnya, oh, aku nak pergi furqan, aku nak pergi masjid besi. Itu saja. Itu salah satu. Kita kena luaskan ruang lingkup. Orang yang akan berada di bawah arasy. Apa yang masyhur sangat nak duduk bawah arasy? Orang lain tengah panah, kita duduk tengah teduh. Kita tengok hari perbarisan. Hari perbarisan, hari kebangsaan ke, hari pahlawan ke. Kita tengok perbarisan. Orang yang duduk bawah teduh, siapa duduk bawah teduh? Orang besar-besar lah. Kita ni kata saya ni askar, bukan askar. Duduk baris, tengah panah. Masa diberikan oleh RSM, ketua perbarisan, pukul 6 untuk ambil senjata. Kadang-kadang tak subuh lah tu. Kadang-kadang. Ingat siapa-siapa yang ada askar sini, jenderal-jenderal ke apa. Tolong perhati baik-baik. Pukul 6 dia draw senjata, ambil senjata. Pergi baris nak menunggu, pegawai-pegawai kanan mari. Pukul 9 setengah masuk baris, pukul 7. Paling besar sekali agung. Agung akan turun pukul 9 setengah. Pukul 6 kita dah ada dah. Hak selesai, tak ada tunai semayang duha tu biarlah ni, hak subuh. Hak mana dah lah, hak rajin semayang memang dia pecuk kena marah sekejap pun tak apa. Lagi semayang dulu baru dia ambil senjata. Okey, settle masalah. Katalah semayang. Duduk, pergi masuk perik baris. Baris sama sendiri, pukul 7.
Marilah pegawai kanan kita sikit lah, meja pukul 7.30. Besar sikit lah tanda kena, betulkan baris pukul 8. 8.30 mari pukul 5. Pukul 9 baru nak mula tak ambil hormat. Matahari baru keluar. Pacar atas muka kita. Pegawai kanan pun duduk bawa kemah. Nah. Kipas ada ekor bawa punggung. Duduk sembuh punggung dia. So, sejuk gini nampak dia. Kita sejuk gini perlu. Nampak tak? Makin kecil nampaklah dia. Selakak semua. Sedapnya dia. Aku macam koli batuk rasa. Kita minum lagi apa boleh? Mari pula orang besar sikit. Menteri. Perdana Menteri. Oi, Panglima, hormat ke hadapan, hormat. Hormat su. Dia pun duduk. Dia pun, Allah, kul tawa pula dia. Lak, bukannya peluh naik kereta rapat di stage. Turun tu, wui pula kul tawa lak peluh. Peluh tak ada. Kita hok peluh basuh pakai spender tu. Tak ada apa lagi. Nak suruh nampak gambaran tu. Duduk kejap, dia pun duduk. Orang pun holok pula. Air. Lecikan. Sejuk. Oh. Celakak semua. Sedapnya dia minum. Nak tunggu pula Agung hari 9.30. Gedik-gedik-gedik. Kita pun kambing kena panah. Gedik-gedik-gedik. Tengok. Sedap. Matai semua. Duduk nyupoh. Lebar habis tu nyupoh. Kalau ada gas sekarang. Nyupoh. Kalau aku ustaz pun nyupoh lain. Kau berat nyupoh. Saya nak pergi baca doa je. Bukan kat lain pun. Pun mari Agung esok. Hormat. Keharapan hormat. Puk hormat. Tengok baris pula. Ambil baris pula dah dekat dia. Tegak ke kaki. Berbung yang jatuh. Pung yang jatuh. Jatuh yang buat pada. Bos yang serabut aku. Jatuh. Jatuh by step. Haa tu yang by step tu maknanya buat. Dia buat-buat letih lah aku. Dia terbiar lah. Lepas tu buat lelok pesan. Jepang pun berlari. Sapu yang keluar. Masuk duduk atas stretcher tu buka mata, sedap je orang datang ngusung. Ingat masa kecil dulu ayah piku kita buat balik tengok TV dia cerita combat. Dia ada je tak cerita combat. Nombor satu duduk depan sekali dia tengok cerita combat. Gi masa gi segar tak masa nak balik tidur habis lah pukul 12 cerita hitam putih cerita combat ataupun BJ and the Bear. Tak ada muda menang apa buat ni kalau tak ada BJ and the Bear mana muda pada saya. Saya damn BJ and the Bear juga. Oh, balik-balik ayah fikir pada sedar sangat biar. Siapa rumah beng capok depan tengah balai rumah lah. Ha, nak cerita nak tuan kita dalam keadaan panas ni. Tengok orang duk bawah tidur. Ya Allah. Macam tu lah juga tuan-tuan, apabila kita hati kita mu'allakum bil masajid akan berada di bawah tidur ketika mana berjuta manusia, miliar manusia tengah panas. Allah pilih kita duduk bawah. Bawa teduh dia. Panah tuan-tuan. Masya ni bukannya mainan biasa. Pada jarak, pada kuku tidak ada satu pokok, tidak ada satu bayang. Macam pada Arafah yang awal-awal dulu sebelum ditanam pokok yang ada sekarang. Sekarang ni banyak pokok walaupun tak ada kemuh. Tahun 96 saya pergi tu, pokok tak ada lagi tuan-tuan. Duduk wukuh di Arafah tu, saya duduk celah-celah batu. Saya pergi sorang-sorang. Saya pergi sorang-sorang. Pada Mesir saya pergi, tengok pada Arafah, ya Allah, panah nak tutup macam mana, nak melindung. Celah batu ni, no, celah batu. Kemah tak ada di persendirian, mana ada kemah. Saya jadi orang macam orang Pakistan, Afghanistan, celah-celah batu. Baru rasa oh, macam ni. Berjalan pulak daripada Mina, pergi ke Arafah, Arafah pergi Muzdalifah. Muzdalifah balik ke Mina. Cuma tinggal tak berjalan daripada Mina ke Mekah. Tak tahu jalan masa tu, ke Mu'asin, ke Terawah mana, tak tahu. Buat kali pertama pergi. Nak ceritanya tuan-tuan, Allah. Bila tak ada pokok kayu pada jarak, pada kukul ni tuan-tuan, memang panas matahari di atas kepala tuan-tuan. Tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah untuk duduk bawah teduh. Macam tadi duduk baris-baris, tiba-tiba orang panggil kita duduk bawah teduh. Duduk di bawah stage bagi jatuh. Arash itu besar ataupun kecilnya arash Allah, sebesar dan seluas mana teduhan yang Allah nak letak manusia di bawah teduh dia. Seramai 7 golongan manusia yang Allah letak. Di antara golongan yang pertama tadi dah saya sebut dah. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Salah satu di antara 7. Mungkin di antara ramah-ramah kita ni akan berada di bawah teduh. Harap-harap semua yang ada. Harap-harap.
Sebab hatinya terikat dengan masjid, bukan untuk bertunduk dalam masjid sahaja. Makna bil masjid, nak sujud kepada Allah di mana sahaja, dalam apa jua keadaan nak sujud kepada Allah. Makan, bersujud kepada undang-undang prinsip yang Allah ajar. Nak masuk rumah, nak tidur, nak makan dan sebagainya, ikut prinsip yang diajar oleh Islam. Bukan boleh buat suka hati kita je tuan-tuan. Boleh makan tangan kiri pun boleh sebagai contoh. Tak ada masalah, masuk juga, kenyal juga. Sedara, senang-senang buat sedara pun. Tapi adakah ikut prinsip Allah Ta'ala? Tak. Allah tengok, degil budak ni. Allah suruh makan tangan kanan, bukan suruh makan sambil berlari ke kepala ke bawah kaki kata, makan tangan kanan. Pulau juga kau ni. Contoh dia, oh degil boleh tahan, degil budak ni. Kau lain sama juga. Kau kata tidur, kebah. Kebah apa ni? Cadar. Tak kebah-kebah juga. Pak berawak bahan, kena-kena apa? Kena kalor jekin. Gigi atas belakang, kena lipat. Meraung sakit malam tu. Habis ubat gigi, bubu. Ubat gigi lah. Ubat gigi. Sahur lah ubat gigi ni kalau kena. Kena jekin ataupun kalor skorpion tu. Boh ubat gigi. Habis ubat gigi, perut dia panas. Ubat gigi panas, racun dalam kalau jikin lipat pun panas juga. Orang okay, berbual sejuk. Belawai panas-panas tu meraung lepas dia. Dia berbual oleh vera. Ataupun baca doa kulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Boleh baca. Ataupun banyak-banyak lagi lah. Tak boleh turun semua ilmu lah. Selalu-selalu lah. Ha. Bagi turun semua kali ni lah. Tak mari je lah. Sikit-sikit dah bagi. Haa, lepas dia tu. Apa dia lagi? Ha, apa dia lagi? Mari mula pula. Nah, jadi tu golongan pertama. Saya akan sebut juga tujuh golongan ni supaya kita tengok kita ni duduk di bawah yang mana. Yang satu tu harap-harap dapat. Qalbuhu mu'allakum bil masajid. Ruang lingkup masjid tu luaskan. Luaskan sedikit. Bukan hanya di surau masjid kita bersujud. Tapi di mana sahaja kita akan tunduk di bawah undang-undang Allah SWT. Nah. Jadi tuan-tuan pagi ni nak baca kitab, kita janji ya. Nah, orang tak nak, kita saya nak. Ada orang yang nak. Saya baca kitab saya ni. Bidayatul Hidayah. Iaitu permulaan bagi hidayah. Bidayah maksudnya bermula. Hidayah petunjuk. Jalan pertama untuk mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala yang dikarangkan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali seorang ulama tasawuf, seorang ulama sufi dan juga ulama syariah. Nah. Kalau kita tengok Ihya Ulumuddin kitab tebal dia tu, itu merangkumi di dalamnya adalah yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah dan juga dengan akhlaqiyah ataupun tasawuf. Sufi itu tasawuf lah. Orang ramai tak nak sebut pasal tariqah dan sebagainya, sufi, jalan-jalan sufi. Walhal dia tiga rangkuman ini masuk dalam hadis yang begitu panjang. Bila mana atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan, datang kepada Nabi seorang laki-laki yang mana bertanya kepada Nabi mal Islam, mal iman, wa mal Islam, wa mal ihsan. Tiga benda ni ditanya oleh seorang Arabi. Apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Semuanya masuk. Iman melibatkan usuluddin ataupun tauhid. Islam syariah yang ada di dalamnya bab tahara, bab solat, kemudian bab muamalah, kemudian bab munakahah dan juga bab janayah. Tapi biasanya disebut yang diajar daripada tadika, daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai lah besar yang diajar kepada kita kebanyakan ialah bab munakahah. Bak munakaha, bak muamalah, bak taharah, semayah, sebagainya dah. Tapi bak jenayah, jangan sebut. Bak jenayah. Kita jangan disebut. Sebab apabila disebut bak jenayah, dia akan melibatkan pentadbiran. Itu jangan disebut tu. Bak jenayah, contoh, mencuri. Contoh, membunuh. Itu jenayah tu. Judi. Semua itu melibatkan hukum hakam. Bila sebut, hukumnya ialah hukum kisos sebagai contoh. Kisos ialah bunuh balas. Itu ada dalam prinsip Islam, undang-undang Islam. Mana bapak saya dibunuh oleh si pulang bin si pulang. Maka kisos dibalas semula ialah bunuh. Itu Islam. Tetapi sekiranya saya waris yang terdekat memaafkan si pembunuh,
maka dia dikenakan hukuman yang kedua namanya diyah, atau bayar pampasan hasil daripada pembunuhan yang disengajakan. Namanya diyah. Kita pun tak tahu diyah siapa, mak diyah, main bola tu kau siapa diyah. Sebab tidak tak dan. Bila habis bab fiqh depan tu, taharah, sembahyang, puasa dan sebagainya, kena pergi bab muamalah, hubungan jual beli, jual tempah dan sebagainya, kemudian pergi bab munakah. Bila bab jenayah habis, tok guru mati. Jangan tok guru nak mengajar bab jenayah, mati tak ada tok guru. Mati di situ. Mari tok guru lain pula, munakah pula. Ha ha, bab laki bini gelak-gelak malam Jumaat, bab jenayah mati pula tok guru. Habis tok guru mati semua. Tak ada. Sebab tu kita jadi blur. Kita ni jadi blur. Cerdik dah. Orang duduk Putrajaya ni orang cerdik mana dah. Gedung ilmu. Putrajaya ni gedung ilmu bagi mereka nak cari ilmu tuan-tuan. Merata-rata ada. Di pagi ni merata tepat ada kuliah subuh. Malam tadi kuliah maghrib. Merata-rata tepat ada. Cuma kita nak pergi ni tak pergi kan? Putrajaya. Hidup. Putrajaya ni hidup. Lagi nisbah ilmu, alhamdulillah. Geng-geng orang muda dia buat geng apa? GSP, geng surau Putrajaya contoh. Dia duduk iklan sana, iklan sini. Dia tak pergi juga. Sebab dia kerja. Tapi duduk iklan, kurang-kurang orang tahu. Saya malam kemarin, saya relax. Tak ada ke mana. Balik Mekah, rehat ke apa. Kebetulan cuti pula. Dia cari mana tempat sahur-sahur nak pergi. Sebab nak pergi dengar. Biasa kita suruh orang dengar. Kita ceramah. Kita nak pergi tak ada telinga nak dengar. Duduk cari-cari, tanya pula geng dia. Kat mana ada? Ipun atas gambar ni. Surah ni ada. Surah ni ada. Hari kita pilih nak pergi surah mana. Aku jahil bab ke bab akidah. Aku cari untuk guru akidah. Aku jahil bab syariah. Aku cari untuk guru syariah. Mana gedung ilmu sebenarnya? Putrajaya ni. Atas kita nak tak nak itu saja. Kita cari ada. Tapi oleh kerana kita tak cari, tak. Kita harap tempat kita yang okay. Tempat aku ada ini. Tempat kita ni kadang-kadang seminggu dua kali, tiga kali. Tak sepenuhnya. Sebab kita pun nak cari dana, nak panggil untuk guru mari pun. Nak bayar juga setiap hari. Kong, kita panggil kong, kong. Tahu kong. Hidup tak hidup, mati tak mati. Ya kong, dia panggil. Kos tu satu, kong. Jadi, tak berapa nak hidup mana lah. Kita bukan surah Jumaat, contoh. Jadi, hak Jumaat, hak masjid tu, dia boleh buat hari-hari. Macam masjid Hasanah, hari-hari dia boleh buat. Dana dia ada juta-juta, contoh dia. Kita ni ada lah juta-juta rupiah. Ha, jadi kita buat qada kita tiga kali seminggu sebagai contoh. Jadi kalau tak ada tu kita pun pergi cari. Kalau kita nak cari ilmu, ada. Putrajaya ni insya-Allah dia akan ada banyak eh. Jadi bab jenayah tadi tak ada. Bila sebut diyah, kita pun tak apa dia ustaz diyah. Pampasan bagi seorang dia dibunuh dengan sengaja tadi. Saya tak boleh tak nak bunuh balas. Kalau bunuh balas habis setakat tu ya contoh. Maka saya waris yang terdekat kepada ayah saya kata saya nak bayar diyah. Tak apalah tak payah bunuh balas. Saya tak payah bunuh. Memang jelas kena bunuh dia. Tapi tak payah bunuh balas, saya nak pampasan. Pampasan dia kira daripada umur. Katalah umur bapak saya akan pencen umur 60. Sekarang bapak saya kata umur 50. 10 tahun lagi. 10 tahun lagi dia akan pencen. Gaji dia semasa ialah katalah 10 ribu. Semasa 10 ribu. Tak kira kenaikan tahun depan dan sebagainya. 10 ribu sebulan. Setahun? Berapa setahun? 120 ribu. Betul? 120 ribu. 10 tahun? 1.2 juta. Betul? Maka 1.2 juta orang keluarga si pembunuh kena bayar kat saya. Itu namanya dia. Mana nak bunuh semula ataupun 1.2 juta. Tu kira sikit tu. 10 ribu tu. 10 tahun. Kalaulah usia waris kita yang dibunuh ayah kita ataupun tempat kita bergantung itu di, mati pada tahun pada usia 40 tahun. Dia ada 20 tahun sepi lagi. Daratnya 20. Supaya kita pecah minda. Kita kena tahu ini sebenarnya. Tapi oleh kerana tidak cerita hukum jenayah, bila sebut bab jenayah, sebut bab kisos, sebut bab hudud dan sebagainya, kita pun, oh. Ay. Ustaz hudud dah. Apa benda hudud tu hak siapa? Hak siapa hudud-hudud ni? Watilka hududullahi fala taqtaduha. Itulah batasan-batasan yang Allah telah bataskan. Fala taqtaduha. Jangan kamu melampaui daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan tengok gambar viral yang orang duk curi, duk gerai. Tung apa? Tung masjid kan? Agak-agak tuan-tuan tengok tu apa perasaan tu. Kalau dapat agak, tuan-tuan panggil cium dia peluk ke nasihat? Panggil mari lah makan nasi lemak dulu siya kawak.
Tak makan nasi lemak lagi, pedih tangan, duduk gerik. Tabu masjid tak main, makan kita. Makan kedai mamak kena roti canang. Roti bom dulu lah. Ada. Aku nak tengok muka tu. Aku senyum tangan dia long. Bukan kata lelaki, tanya orang perempuan, akak-akak belakang. Kalau nampak lah tu. Oh, sedap lah dia ambil piti. Nateh harai semua. Kau yang hajar pula ni. Kalau dapat, orang lelaki tak sakit lah kau dapat dia. Kau dapat orang perempuan tu. Oh ni, jatuh paling besar dia ni. Krek-krek. Dia kutih. Kutih dia tu, cubik dia tu, biru habis rasa budak yang curi tu. Last kali, kutih yang bawah. Enak sangat. Pah, wis putih. Paling ringan. Azab yang kena bagi orang yang dre duit masjid. Itu orang perempuan. Orang lelaki? Tanya Tok Bila ke Tok Imel dulu. Orang lelaki saya kira lah. Tanya orang paling sobar sekali. Tok Bila dengan Tok Imel. Tunggu Jumaat lama tak ada. Tok sobar. Tok Imel dengan Tok Bila ada sobar. Tengok, tak ada. Orang kita dua komak je lah. Sobar. Lepas tu dia sobar. Kekal dia. Mari pulak Zohor. Tak ada orang mak. Kita dua je. Komak-mak. Dia gila Tok Imel dengan Tok Bila. Tok Imel dengan Tok Bila. Gila dua sobar dia. Agak-agak orang paling sobar ni dalam surah ni. Kau dapat orang yang gerai tu dia buat apa? Tak tanya orang lain tanya akulah. Aku Tok Imel, aku Tok Bila dua-dua. Saya akan gerai tangan dia. Kau celah-celah ni. Tak putus pun sikit ya. Duk gini. Orang ni pulak. Lepas tu lepas. Gi. Tapi Allah sebut. Fala tak taduha. Sebab tu kalau lepas kepada manusia macam tu tuan-tuan. Hautlah tuan-tuan. Kereta tuan-tuan baru beli. Katalah perdana baru comel dah. Tiba-tiba tengok-tengok tak ada perdana tu. Esok tengok tak ada. Dia kata ada tu. Pelik V 101. Ujung tu kan beli V lah baru lah. V. Jumpa tu kat Kajang. Ada dalam jalan ni. Oh. Kita pun telefon. Taiko sana. Telefon Abel Long. Telefon Ayanda. Paduka. Habis tepat. Kepung. Zzz. Dapat lah. Dapat kereta tu. Dapat kereta tu agak-agak tuan-tuan. Lebar kereta tu agak-agak duduk mana. Makan nasi lemak, nasi dagang, nasi khabu dulu ke? Ataupun dia jadi khabu? Kalau kita punya perasaan kita. Jadi khabu tuan-tuan. Pertama sekali kita kekerak ibu jari. Jari tangan atau ibu jari kaki. Tuan-tuan kerak ibu jari tangan, ibu jari kaki, dia tidak balance. Dia jalan ke sengit. Ibu kaki adalah merupakan balance untuk berdiri. Dia kerak ibu kaki. Dia ke sengit lah, tak nak gira. Nampak dia duduk tepi ni, kita ingat yang tengah ni, yang hantu ni, yang kita gelar jari hantu. Kita panggil jari hantu duduk tengah-tengah ni. Tak ada lah sejarah pun jari hantu ni. Sebab tu orang tidur tengah, panggil orang penakut. Sebab dia takut kepada hantu ni. Sebab dia ajar ke hantu. Jari hatu. Saya duduk cari asal apa-apa nak jari hatu. Hak ni jari ni. Contoh dia. Tak akan kerak jari ni tuan-tuan. Hacur lebur. Contoh dia orang yang mencuri masjid, curi apa dapat kita sebelum serah kepada polis. Mana muka dia duduk? Telinga duduk di mulut. Mulut duduk di betis. Ibu kaki masuk air mata. Dek kita. Leper duduk macam ni tu. Tak nak gerak dah budak tu. Barulah serah ke polis. Tak? Itu undang-undang kita. Hukum karma yang kita berikan. Kalau Allah Ta'ala, tak. Sebab dia tahu dah dia yang buat, dia tidak akan melampaui daripada batasan yang dia telah buat. Jadi nak pecah minda kita bahawasanya, mana ada ajar hukum agama ni yang melibatkan hukum jenayah dan sebagainya, kita pakat kita dengar, kita ada telinga, tengok hak sebenar. Barulah kita tidak timbul reaksi yang tak berapa cantik bagi orang jemaah ni bila sebut bab hukum hudud, hukum kisah, kita terkejut. Dan kita melabelkan hudud itu ialah untuk parti-parti tertentu saja. Itu kelemahan yang ada pada kita. Sebut, hijau. Sebut ni, biru. Sokok, biru. Piyah, hijau. Kita yang melabelkan, menyebabkan kita jadi jahil. Jangan tuan-tuan. Kita nak hukum agama ni semua sekali. Semua. Sebab kita tak lari, kita akan balik jumpa dengan dia. Jumpa dengan dia, yakni Allah pencipta segala prinsip dan undang-undang yang ada dan dia. Kita kembali kepada dia. Jadi lah kembali kepada dia, jangan ada benda yang membencikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada benda yang membencikan dia, sudah pasti tak tahu ke mana kita duduk tuan-tuan. Sebab hak dia, kita balik kepada dia.
Mu tak malu nak kembali kepada sedangkan menolak sebahagian daripada apa yang telah ditetapkan oleh dia. Jangan tolak tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh nak buat, tak boleh nak terima dan sebagainya. Seadanya kata, usahakan aku boleh terima hukum Allah SWT. Tapi pelaksanaan bukan kerja kita. Bukan kerja tuan-tuan. Untuk melaksanakan hukum Allah Taala. Saya ustaz, tuan-tuan. Saya ustaz. Bukan saya leburkan saya ustaz. Orang panggil saya ustaz. Saya orang biasa. Nama saya Nik Kamarudin. Panggil Puan Nik pun tak apa. Saya tak suruh panggil ustaz. Tapi orang panggil, oh mengajak orang mau panggil ustaz. Okeylah panggil ustaz. Kalaulah anak saya mencuri, saya tak boleh potong tangan anak saya. Walaupun jelas dia mencuri benda yang lebih daripada hak yang telah ditetapkan oleh syarak. Saya tak boleh potong. Walaupun saya ustaz, ustaz keraklah tangan anak ustaz curi. Contoh. Saya tak boleh gerak sebab gerak, potong, itulah berpandukan kepada undang-undang yang ada. Jadi itu bukan kerja kita. Kerja kita ialah membantu dan menyokong benda pelaksanaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je kerja kita. Tak payah nak oyak-oyak, tak. Secara silent pun tak apa. Aku, kodai ini yang aku mampu. Aku akan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila balik jumpa dengan Allah Ta'ala, Allah akan tanya. Satu-satu Allah akan tanya. Apa peranan, apa pengorbanan kau sepanjang kau hidup selama 60 tahun atas dunia ni? Apa yang kau buat? Ambil tolak umur, umur balik, umur 15 tolak. 60 tolak, 15. Ada 45 lah, 45 tahun. Apa yang kamu buat untuk Islam? Aku nak tengok satu selain daripada amalan individu kau. Apa yang kau buat untuk Islam? Ada tak kau buat sesuatu untuk Islam? Duk cari-cari, tak ada. Untuk Islam, untuk semayang, untuk kita. Puasa untuk kita, zakat untuk kita. Untuk Islam, keseluruhan, apa kau buat? Oh, suatu ketika dulu saya pernah viralkan. Ustaz mengajar tu saya viralkan orang dengar. Okey, satu. Yang lain, tak ada. Sekurang-kurangnya ada juga pengorbanan kita kepada Allah SWT, kepada agama Allah. Yang tu yang akan disoalkan nanti. Apa yang kita boleh buat? Kadar kemampuan kita. Nabi Allah Ibrahim AS yang dicampur dalam api Namrud. Yang bantu dia, di antara yang bantu untuk memadamkan api ialah burung ciok rumah. Burung ciok tuan-tuan. Burung ciok rumah ni kecil, paruh dia besar mana tuan-tuan. Katalah zaman tu besar, kata besar meja ni. Burung ciok rumah kata besar meja. Zaman tu. Paruh dia besar mana? Mungkin dia besar handphone ni, paruh dia. Banyak orang dia ambil seduk air laut, pergi siram api Namrud yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Dia tahu. Tidak akan padam api dengan pengorbanan yang sedikit. Tapi dia buat juga. Supaya bila Allah tanya, wahai burung pipit, apa yang kau buat bila melihat Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api Namrud? Apa yang kau buat? Saya telah ambil dengan kemampuan yang saya ada, yang telah engkau ciptakan paruh aku yang begitu kecil. Aku ambil juga, cebok juga air laut, aku pergi siram juga. Walaupun tak padam, tapi aku buat pengorbanan walaupun sedikit. Maka selamatlah dia. Berbanding dengan gajah-gajah yang besar. Kalau dia pergi seduk air laut, pergi siram, boleh mengurangkan bakaran yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi oleh kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Allah Ibrahim tak terbakar pun. Bahkan sejuk duduk dalam api. Sebab itu kita tak boleh sebut nasi itu yang mengenyangkan, air itu yang menghilangkan kehausan, ubat itu yang menyembuhkan penyakit, tak boleh sebut. Yang menyembuh Allah Ta'ala. Sebab musabab sahaja yang Allah letakkan kepada benda yang dia cipta. Sebab menjadi kenyang, adanya makan. Sebab hilang haus, adanya minum. Sebab itu sahaja. Kau sembuh sakit kepala kau, buat apa? Saya makan painkiller. Itu hanyalah sebab sahaja. Penyembuh daripada Allah. Berapa ramai yang makan nasi tak kenyang-kenyang? Berapa ramai yang minum tak kenyang-kenyang? Berapa ramai yang makan ubat tak sembuh-sembuh? Sehingga sumpah, ubat apa benda. Bayar mahal-mahal, tak sembuh-sembuh. Sembuh daripada Allah. Tuan Guru Datuk Harudin. Orang nak pergi Darul Syifa dia. Tok, dah 10 kali masih tu. Tak sembuh juga lah tu. Sembuh Allah. Saya baca je ayat. Awak pun baca ayat juga. Tapi tak sembuh juga. Dia marah kat aku, aku baca tak sembuh. Mu baca sendiri pun tak sembuh-sembuh. Kalau mu baca orang history, jin pun tak lari. Jin suka senyum. Hehehe. Dia buat suka gitu. Ha. Kalau anak kita kena histeria tu kan baca ayat kursi, dia pun senyum kat kita, dia gelak lagi. Aku rasa kita lari. Baca habis ayat kursi, pusing terbalik sana, wakah 9, wakah 7, habis dah baca. Tiup, buah tiup dah, ludah lagi. Anak pun senyum, bosung ahli wabah. Mari Tok Guru, Tok Guru baca. Ayat kursi yang sama, baca, tiba-tiba sembuh. Contoh, penyembuh daripada Allah. Tuan Guru kata, sembuh daripada Allah, bukan kerja saya.
Tak apalah, kalau tak semua okeylah tempat lain. Saya bukan suruh mari sini selalu pun. Cuma kita ikhtiar sahaja. Tentu ikhtiar supaya dapat ilmu, panggil ustaz ni. Mudah-mudahan dapat ingat, boleh lekat ilmu. Boleh jadi dia dengan ramah-ramah ni, boleh lekat ilmu saya, boleh terima. Boleh jadi tak boleh terima. Panggil pula untuk guru lain pula mengajar. Panggil budak kampung, kau siapa-siapa ya. Bukan pergi Mesir apa. Tapi boleh terima ilmu dia, boleh masuk di hati aku. Alhamdulillah. Itu ikhtiar lah tu. Kita berubah ni. Ni kita berubah terapi. Panggil ustaz ni. Tak boleh pergi juga. Tepat aku tak boleh pergi juga. Ustaz ni jen juga. Panggil. Buat ni panggil siapa ni? Datuk. Cakar Harimah lah. Bukan sini. Dah. Datuk Cakar kan? Gelaran tu kena ingat. Dr. Bahiyah kan? Datuk Bahiyah. Cakar Harimah dia duduk. Kita panggil terau ke lain pula. Dia panggil dengan lelaki dia. Terau ke lain, tengok. Matching tak ada. Sebab hati kita ni kan, ia muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'ati. Hati kita sentiasa balik. Di hati kita ada lubang yang banyak. Dan di antara lubang-lubang hidayah itu, telah banyak pun ditutup dengan dosa. Hati kita telah ditutup dengan dosa. Kalla bal rana ala qulubihim. Bahkan hati mereka telah pun berkarat. Bila hati berkarat balik, tutuplah. Banyak lubang telah pun ditutup. Pusing, tutup. Jadi masa orang bagi kuliah maghrib ke kuliah subuh, kuliah tak masuk. Dia datang. Ada sini. Sebab orang pesan jangan tidur lepas subuh. Maka dia pun mari dengar kuliah. Supaya dia tak tidur lepas subuh. Walaupun dia tidur dalam kuliah. Tak apa lagi. Sebab dia bukan nak tidur. Dia mari kat kuliah bukan nak tidur. Tapi dia tertidur. Macam mana? Sebab tidur ni bukan kerja kita, tuan-tuan. Betul. Sebab tu saya tak pelik, saya duduk mengajar apa, pergi ceramah, surah-surah lah, pergi motivasi dan sebagainya. Ada hak tidur. Kita memang minta lah. Subhanallah ya namu wa la yasuh. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tak pernah lupa, tak pernah lalai. Tapi tengok ramai juga lah. Tidur atas bau kawan tu. Bukan dia buat mengantuk tu. Mengantuk tu daripada, bukan daripada Allah. Daripada satu lagi. Mengantuk daripada satu lagi. Mengantuk ni. Sebab dia berlawan tau. Nafsu dengan ilmu. Iman. Iman daripada Allah. Nafsu tu memang Allah cipta nafsu. Tapi kita ya menghidupkan dia, beri makan kepada dia, bagi dia gemuk. Kitalah yang menghidupkan nafsu kita tu. Bagi makan gemuk, pergi buat maksiat ni, gemuk sikit dia. Buat maksiat ni, lagi gemuk dia. Nafsu. Bila dah banyak maksiat, lagi dia tak payah nak kacau apa dah. Dia pun biar dah. Dah cukup dah. Edah dia ni, dah ada belakang dah vitamin-vitamin dia. Dia tinggal je kita. Iblis kau syaitan tak payah kacau dah dia. Dia tengok. Okay, maintain lah. Nampak gaya tu maintain. Judi ada. Minara, perempuan. Dia tinggal dah. Dia tinggal dah pokok ni. Dia pergi pula orang masjid pula. Dia pergi orang masjid. Dia nak buat apa orang masjid? Nak mari, nak mari tan, nak rasuk. Tak masuk. Dia pun mari, dia pun bisik ke telinga. Alamak. Kan biasa tengok dah dengan YouTube gabung ustaz ni. Balik. Kan bini kau nak pergi pasar pagi ni. Cepatlah sikit balik. Dia tu lambat berhenti. Aku tahulah. Dia bisik. Siap-siap bisik dia kata. Biar. Lambat pun tak apa. Aku nak dengar juga. Dia pun mari. Dia tak dengar. Tak dengar. Dia pun mari menitir tak mata. Dia mari sepak yang kaki. Cuit. Mata kita pun. Ya. Kalau rasa gitu maknanya. Ambil cepat-cepat cabut bulu mata. Dok, dia pesen dia gitu. Dia pesen dia. Hak tu untuk bahagian tuan-tuan. Bahagian saya pula. Mari bisik. Wih, kuat sangat. Berat sikit. Wih, berat. Lama sikit. Padahal mokok. Bukan sama-sama. Sebulan sekali ya. Wih lagi dia kata. Itu perangai dia. Nyari kursi. Sejak kita berhenti. Aku pun lenguh mulut. Aku orang juga. Gitu. Itu kira dia. Tapi kalau kita tahu jalan-jalan syaitan iblis, insyaAllah selamat. Itu ya. Kita tahu jalan dia. Maka dia akan usaha orang lain pula. Dia akan usaha orang lain. Dia usaha baik hati pula. Panas sekali sini. Orang tak tidur masa mengajar. Pemek hebat. Dia macam cucuk kau tu pula. Hijau dia tu. Dia tak tahu dah dia rumah gitu. Dia buat tak tahu. Ya. Aku mengajar kau dah ilmu aku ada. Aku tak nak rasa lebih apa-apa. Cukup. Dia main kondak orang lain pula. Allah. Hijau dia. Dia tak tidur. Dia tak hebat. Dia tak tidur. Tapi dia penakut. Jin kau, hatu kau. Tak kira lah hatu raya kau, hatu kopek lanjut kau, berapa kau. Semua menakut belakang. Kalau berani, mari Zohid depan.
Sungguh saya cabar. Mari Zahir depan tengah hari, jangan malas aku lari. Tengah hari masa orang ramai gini, sedap kita timbuk lah. Oh mari tengah malas sore-sore, mampuslah kita pun. Cakap baca ayat kursi tu, tukar terbalik kita. Oh dia mari, orang pukul kat belakang, orang penakut kau ke berani? Orang penakut. Kalau berani, one by now, mari depan. Masa orang ramai ni. Depan seorang di situ, masa orang tengah rakan, mari sini. Tak nak mari pun, penakut tu. Tapi jangan mari malam ni, rumah aku sudah nanya. Ah, contoh dia lah. Pasal orang penakut ni rimbuk kat belakang, kalau berani dia depan lah. Eh, aku tak puas hati dengan kau, jom. Sebab benda ni saya berlaku pada saya mula-mula masuk askar. Ni orang luar sikit. Mula masuk askar tahun 97. Pergi lapor di Miri, Sarawak tu kan. Jadi kagak kok agama kan. Terus pegawai agama, pangkat kapten. Lapor diri, tradisi askar Melayu. Kena berlari 10 ram. Pakai baju putih, bus jaket comel tu. Nak pakai baju putih, bangar putih dia panggil. Lapor diri kepada adjutant, pegawai takbir kepada asisten kepada CEO, ketua pemerintah, memerintah, pegawai pemerintah. Jadi Ustaz, jadi tradisi kita, kita kena berlari keliling 10 keliling. Bulan puasa saya lapor. Saya pun tengok mama dia. Dia pakai letenan, dua ketul, tapi pos dia tu pos yang tinggi, pembantu kepada CEO. Kata, tuan, saya ustaz, kata, tak pernah sabar nak berlari kat tu, malangkan saya Datuk Tok Imam. Orang lain boleh lah. Kita cakap lembut lah. Saya lembut lah. Saya tak kasar. Eh tak boleh. Itu tradisi. Tak lah. Tradisi pun. Dia ada kecuali dia. Takkan tak ada kecuali. Oh tak ada. Tak ada sini. Mesti berlari. Keliling 10 keliling. Kalau tidak saya tak rekod ni. Oh, ustaz tak ada temu duga dengan si. Oh. Ya. Bagi cemprik ada tukar baju. Kata saya tak nak berlari. Nak apa? Kalau saya tak berlari. Kalau saya tak berlari. Ustaz lah. Baru lapor, degil ustaz. Kata saya tak degil pun, saya budak baik. Sebab tu saya jadi ustaz, kalau degil ni macam tuan. Saya kata dia saya ustaz, tuan paksa juga, mana tuan degil. Jumpalah bos dulu, tanya dia ustaz ni kena berlari ke tidak. Oh tak boleh, tak boleh. Lepas tu, tuan nak apa kalau saya tak berlari. Saya tak rekod jumpa, tak jumpa pun tak apa lah kata. Sebab semayang Jumaat nanti, saya juga jadi Tok Imam, saya baca khutbah. Orang yang ikut saya jadi ketua. CEO pun duduk belakang saya. Oh, degi ustaz ni. Ha, tengok nama lah. Ha, selera tu. Aku ada nick depan. Raja Jembar. Jembar tu, nick tu Jembar. Keturunan aku ramah di Kelantan Terengganu. Murah Terengganu. Budak tu nama Khairuddin. Budak Kuzar. Tiap-tiap malam baca Quran. Budak Kuzar. Baguslah Kuzar ni. Hebat lah dah. Kolej Universiti Zainal Abidin sekarang ni. Kuzar lah. Apa? Imuzar apa? Universiti. Mizazah jugalah. Tak, mesti Terengganu. Saya tak berlari. Oh, kerah. Memang Jembar ni kerah. Dia merata Kelantan dulu pun. Jembar ni. Gini lah dia. Kalau mu nak juga, saya buka pakat saya. Saya buka pakat. Aku tiga ketul, kau dua ketul. Ni sebuah tinggi-tinggi aku tiga. Lepas aku budak you, aku cerdik pada kau bodoh. Haa, kita kena jatuh lah. Dia nampak dia kerah sangat dah. Kata jatuh dia selur-selur. Dia pun tengok atas. Beginilah. Oleh kerana aku tinggi pada kau, aku buka. Aku buka pakat aku. Aku buka pakat kau. Kita pergi tempat tak ada orang. Bekal kain semayang. Bekal apa ni, kain kapan. Bekal ni milu. Kita bertumbuk sampai mati. Aku tengok atas. Betul kau ustaz kena dah ketung. Tak boleh tak. Kita bertumbuk sampai mati. Letih, kita berhenti semayang. Makan dulu. Kau tumbuk lagi. Kalau aku mati dulu, mau kapan aku. Kalau mau mati, aku kapan. Tapi tempat tak ada orang. Kalau tempat ada orang, mesti orang kata gila ustaz ni, ejutan ni bertumbuk. Apa benda ustaz ni. Jadi kita pergi tempat tak ada orang. Agak-agak munasabah. Pergi. Aku buka lah pakat aku. Kalau mau jatuh, jom. Mana tempat? Aku tak biasa di Miri. Aku baru mari lah pun. Mereka tahu mana. Aku nak pergi ambil. Kayak kapan apa, kita ambil di masjid, kita pergi. Ni pun dah. Oh, degil orang Kelantan ni. Ha, dah mumpul degil kat orang Terengganu. Mumpul ingat, melalu kat Pasir Putih nak ke Kota Baru. Aku tengok, palon kat mana. Aku kata, aku tak boleh sakit orang. Okay? Aku bunuh terus. Senin, kalau aku sakit, keluar hospital, aku balas balik. Aku bunuh. Ni pun tengok. Oh, payuh, 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 payuh. Payuh tak payuh, mumpul payuh.
Ha, kata dah bagi tahu dulu si. Oh, kata. Tak pernah sabuh nak belagi-belagi bulan puasa pakai baju putih. Aku ustaz. Ah, tak ada, aku tak akan buat. Dia pulau saya 3 bulan. Di mes pegawai bujang. Makan tak sekali. Bila duduk sekali, lari. Aku tak, tak apa lah. Mu tak suka kat aku, tak apa. Janji Allah suka. Mu ingat mu tu, Allah suka sangat kamu. Ha, gilir mu aku lah. Ha, contoh dia. Kita, bukan kata kita ni, bekel, 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 tak. Hati kita, hati. Orang dia nak, siapa perikat macam tu, mana hati kita tak ada tuan-tuan tu. Dia lubang berkarat kat kita, pusing, terang-terang ni, dia boleh masuk. Sebab tu kita tengok kadang-kadang, laki bini tengok tak sekupu pun ada, tak sekupu, tak sepadan tengok, ya Allah. Besar ni bini, jatuh ini, ni kaki. Tak laki dia kenetok, 3 kaki. Naik motor perung, kita kata, oh besarnya petina ni, naik motor sorang-sorang berani, helmet tak pakai. Patah-patah-patah tengok, tak laki dia bawa. Tak nampak, daripada belakang tak nampak tak laki. Bini je sekebun. Lepas tu, bakul ikan kiri kanan. Dia bawa lah. Rupanya, mari pesan lapan, beli. Tak laki kecil. Walaupun nisbah nampak macam tak sekupu, tapi ketika mana pinangan dipinang oleh lelaki tersebut, hati dia terbuka untuk lelaki tu. Dia pusing. Sebab tu kalau kita nak kawal, kena banyak kali terah tu kan. Betul. Jangan sekali pergi, dia tak terima. Esok pergi pula. Pergi pula, pergi pula lama-lama. Masa tu dia musim hati dia. Pak tu buka kebetulan kita masuk itu. Boleh lama dia kata. Boleh. Asalnya tak boleh. Tapi oleh kerana dia pusing-pusing, dapat juga. Begitu juga ilmu yang kita cari ni. Usaha ikhtiar kita terah. Lama-lama dia akan masuk juga. Bila ustaz tak baca kitab. Baca kitab dah lah ni. Tu kita bab tasawuf, bab hati tu kan eh. Ha, bab tu mal iman wa mal islam wa mal ihsan. Jangan lepas daripada 3 ni. Yang kita kata tasawuf orang sufi tolak tepi jangan tuan-tuan. Sebab akhir sekali wa mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan yang sebenar, sufi. Orang sufi. Ha, maknanya 3 benda ni ilmu ni tak boleh tinggal tuan-tuan, kena ambil. Jadi dalam kitab hak kita nak mengajar ni yang kita nak belajar permulaan bagi mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia bermula dengan adab-adab melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah saya baca sikit hari ini sebagai mukadimah kepada tuan-tuan, dan nanti saya dah sebut hari itu siapa yang nak kita bagi tahu dah, tapi tak ada, tak ada email, tak ada WhatsApp, tak ada apa, saya tak beli lah. Ya. Saya bawa saya jelah ni. Hari tu permintaan pun dalam rumi ya. Minta rumi sebab takut payuh nak baca jawi, takut nampak macam arak dah tu gitu. Oi arak dah. Dah main arak dah tak baca. Ha tu kita beli hak rumi lah. Nah. Baik. Ha bagi hak tak ada ni sebagai mukadimahnya ialah perhatian, berapa perhatian yang perlu kita ambil berat dalam pengajian kita ni. Baik, yang pertama kata dia, dalam menterjemuhkan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala ini, ada beberapa naskah yang kami jadikan bahan perbandingan. Mana rujukkan dia eh. Jadi sebelum kita melangkau lebih jauh, kita hadiahkan Fatihah kepada musannif ataupun guru pengarang kitab ni, iaitu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Baik, di antara karangan-karangan yang dirujuknya ialah kitab Bidayatul Hidayah itu sendiri yang dicetak dalam Maktabah Al-Ghazali di Mashq, Syria. Saya pun tak sebut-sebut Syria tu, panjang cerita pulak dah. Aleppo lah, bagai-bagai lah gitu. Biarlah apa yang berlaku. Bukan biar tuan-tuan eh, bukan masuk biar tu. Tak nak hurai panjang lah. Sebab tuan-tuan pun tahu yang mana, kalau perlukan bantuan yang kita mampu untuk derma RM1, RM10 derma lah, ikhlas. Walaupun ada orang tengah yang kita rasa aku bagi 1 juta dia akan dapat persen kat dia, dapat tiket pergi, tak apa lah. Ha, jangan duduk fikir gitu eh. Kalau ada, derma lah. Dia sekarang ni berada di bawah tahap beku -4, sejuk di Syria. Jadi tuan-tuan bayangkan lah, saya ada di Madinah baru ni pun 15 ke 16, setengah hari kesejukkan dia. Malam hari tu pergi 7 dan sebagainya, nak beku dia rasa. Tapi bayangkan berada di bawah -4 ni, beku tu kan, sejuk. Mana kalau keperluan dia nak beli apa-apa, kemampuan kita RM1 ke RM2, RM10 bagi je lah. Bagi
Mudah-mudahan dengan seminggu itu pengorbanan yang kecil itu menyebabkan kita selamat daripada azab api neraka. Walau bisitri min tamrin, walaupun jauhkan neraka itu walaupun dengan sebiji daripada tamar. Maksudnya jauh, walaupun sikit yang mengapi neraka, biar juga jangan kena langsung. Oh, Nabi sebut macam tu. Mana boleh jadi dengan seringgit yang kita sedekahkan, hadiahkan dan sebagainya, boleh jadi menjarakkan kita dengan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dirujuk kepada Bidayatul Hidayah yang ditahqiq oleh Syekh Muhammad Al-Hajjaj Al-Halabi. Ceritakan Darut Turas Al-Arabi. Ini banyakkan dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab Arab. Bidayatul Hidayah asal daripada kitab-kitab Arab yang telah pun diterjemahkan balik kepada bahasa kita untuk kita belajar dan mudah dipahami. Yang kedua, kitab-kitab lain yang dijadikan rujukan dalam terjemahan ini ialah Syarah Muraqi Al-Ubudiyah di atas matan Bidayatul Hidayah, Syarah Kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Allamah Syekh An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ceritakan Maktabah Darus Syiqaq Surabaya Indonesia, dan banyak lagi rujukan dia yang mana untuk menterjemahkan. Sebab tu tuan-tuan, bukan senang orang nak karang kitab. Nak karang satu kitab tu bukan senang. Ini baru terjemah. Tiba-tiba kita ada sedikit ilmu, kita telah mencela, kita telah menolak mentah-mentah guru-guru kita seperti Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya. Kita tolak imam-imam mujtahid ini, kita ambil ra'yun, pandangan kita sendiri. Kita satu kitab pun kita tak boleh nak karang. Tak pandai pun nak karang kitab. Nak tahqiq kitab pun kita tak pandai. Tahqiq itu ialah menguatkan kitab. Setengah-setengah kitab, kalau tuan-tuan tengok kitab turas, kitab lama, contoh satu-satu matan dia buat mari dalam bab apa sekalipun, dia pun ada hadis. Berdalilkan hadis berikut. Contoh dia, An-nazafatu minal iman. Titik. Jadi bagi kita nak tahqiqkan kitab tersebut, kita meletakkan An-nazafatu minal iman, hadis riwayat sekian-sekian-sekian orang. Itu tahqiq. Jadi orang yang kemudian macam kita ni senang untuk rujuk bahawasanya hadis An-nazafatu minal iman ialah hadis yang sahih, yang dikarang dalam kitab Bukhari dan juga Muslim. Itu namanya tahqiq kitab. Sebab kebanyakan ulama-ulama dulu dia tak tulis, tulis al-hadis je. Matan daripada mana, riwayat daripada siapa dia tak tulis. Sebab dia nak cepat untuk bagi pada zaman tu untuk mudah. Ini hadis. Oh, hadis. Jadi anak-anak murid dia akan cari sendiri hadis ni siapa yang riwayat. Riwayat Ibnu Majah ke, riwayat Sunan Abi Dawud ke, daripada mana anak murid dia cari. Jadi sekarang ni nak suruh anak murid cari, tak buat lahan tak cari, kitab pun tak ada. So kau hadis, contoh dia. Sekarang, jadi sekarang ni kena ada orang tok guru yang mentahqiqkan kitab tu. Menguatkan lagi, oh hadis ini ialah hadis dhaif. Riwayat sekian-sekian. Kenapa dhaif? Kerana perawi dia tu lemah fikiran dia. Jadi dia tak berapa kuat. Contoh, itu namanya tahqiq. Jadi kita nak jadi pentahqiq kitab pun payah. Ini kan pula kita nak karang kitab. Sebab tu kalau orang dapat menulis kitab seperti Sohibus Somahah, Datuk Mufti kita, dia rajin menulis. Di antara karangan-karangan yang banyak yang saya duk baca adalah karangan dia. Dia juga Datuk Ismail Kamus. Di antara orang yang rajin menulis dan mengarang kitab. Dia pun ambil daripada kitab-kitab lama dijadikan satu kitab. Nak karang sendiri nak kena belajar. Ada 16 ilmu untuk mengarang kitab. Kena ada nahwu, sorah, banyak lagi kitab. Ilmu-ilmu yang dia kena belajar untuk karang. Yang ada tu dicedok daripada kitab. Katalah dia ambil daripada hadis Bukhari Muslim, ambil daripada kitab Matlaim Badrin, ambil daripada kitab Majmu', ambil daripada Kifayatul Akhyar. Dia ambil kitab-kitab yang lama, dia satukan untuk memudahkan kita pada zaman mutaakhir ini untuk belajar ilmu. Dia menterjemahkan kitab-kitab lama. Macam inilah, kitab asal dia adalah kitab bahasa Arab. Tapi bila mari ke Malaysia, kitab bahasa Arab siapa nak belajar? Tak ada orang. Maka dia terjemahkan. Mana orang nak terjemah kitab pun satu usaha yang besar. Jadi kita yang tak dapat terjemah ni, kita viral je lah. Rujukan kitabnya ialah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, disampaikan oleh Ustaz Nikamuddin pada sekian hari bulan. Tajuknya ni. Rujukannya sekian-sekian. Barulah betul. Jangan viralkan lagi selagi tak tahu kebetulannya dan kebenaran dia. Takut nanti kita viralkan benda yang tak betul.
dalam hal agama. Dalam hal tidak agama pula, tuan-tuan jangan viralkan benda-benda yang fitnah. Benda-benda yang tak betul. Gambar-gambar yang tak sepatutnya kita viralkan. Tapi kita seronok. Seronok kita viralkan gambar-gambar yang orang miskin. Kalau orang miskin semua tak apa. Ni miskin tak ada baju je kita viral. Miskin lah baju tak ada, seluar tak ada. Ada masuk dalam handphone kita tu. Bukan tak ada. Kita tarik itu Ustaz Datuk Kazim. Hak mana perketulan dengan K juga dia akan keluar. Kane, Kenning, Katerina, ah, semua keluar lah. Betul tak? Lagi-lagi 4G punya. 3G payah sikit, 4G. Betul? Tak keluar telefon tuan-tuan. 3310 semua pakai sini. Tak pernah sabar 3310. 3310 lalu waktu. Hanya kucing tengok. 3310, bateri pun tak nak jual, ada kedai. Tak? Haa, tuan-tuan mesti lah. Android punya. Mesti canggih punya. Mana benda-benda macam tu, jangan. Jangan nak viralkan. Yang baik-baik tu viralkan. Sebab bila kita viralkan yang baik-baik, bila kita mati tak beramal pun, tetap amal akan kredit masuk kat kita. Kredit. Kredit akan masuk. Sebab kita buat hal baik. Kalau buat hal tak baik, addalu ala syar ka fa'ilihi. Addalu ala khair ka fa'ilihi. Penunjuk ke arah kebaikan, seperti orang yang buat. Penunjuk ke arah keburukan, seperti pembuat juga. Kita tunjuk benda yang baik. Mudah gini, tuan-tuan. Kita nampak dosa yang kita tak buat, tapi kredit masuk dalam akaun kita. Dosa. Tuan-tuan mari lah. Katalah, sapu masjid, sapu surau, bersih. Tiba-tiba ada seorang budak naik motor lalu. Bang, tempat tanya bang. Eh, sini apa ni? Kelab malam kat mana bang? Kelab malam. Kelab malam. Kita tahu. Saya pun, aish, macam mana? Tak bagi tahu kan? Kata tipu, dia pun bagi tahu. Oh, dek, sini kelab malam pun terjaya. Tak ada, dek, kelab malam. Tapi kalau nak disco apa, adik pergi Kajang. Lalu ke Kajang si, lalu ke situ ada nak pergi. Macam-macam lah, kita tahu Rahmat Sungai, Rahmat Luar dan sebagainya. Tengah-tengah bandar kat Bala Polis. Situ ada satu tempat karaoke, tempat disco. Ha, situ dah dek. Okey bang, terima kasih. Dia pun start motor. Pergi. Masa tu nak maghrib. Dia pun pergi, tunjuk nak cucah-cucah disco. Dia pergi sungguh kat disco. Tentunya masa naik malam tu, kebetulan mari sini. Orang besar mari sini. Mari ceramah. Paling hebat penceramah seantero dunia, siapa sini? Malaysia. Penceramah paling hebat. Siapa? Malaysia. Tak tahu. Ustaz Ning, ya? Lah, Ustaz lain mana tuan-tuan panggil? Pagi ni. Ustaz ni, ya? Waktu nak sebut, nampak sama sangatlah aku tak sahur. Contohlah, panggillah mana-mana pun. Kita duduk dengar ceramah dia. Belajar kitab hikam. Kitab hikam ni payah nak mengajar, payah. Saya pun, saya belajar sikit-sikit je. Saya tak berani usung hanya kitab hikam tu. Tak boleh. Saya tak berani. Sebab kitab tu tinggi. Tak, martabak dia tinggi. Kita belum hadam lagi, tak boleh nak ajar orang. Kena hadam kita dulu baru kita boleh ajar orang. Kalau hadam ni maksudnya hacur betul lah. Macam kita nak suap budak, mesti makanan tu di lenyek-lenyek tu bagi hacur, baru suap ke budak. Kalau setakat tak lenyek suap budak, mati kerah budak tu. Kalau saya tak pandai kitab ikan, saya ajar tuan-tuan mati kerah. Tak ada habis kitab. Sebab saya pun tak berhenti. Tiba-tiba nak ngajar orang. Kalau mana kita tak kerti, tak boleh. Dia macam suap nasi ke budak. Suap nasi ke anak kita. Kita mamuh kita dulu agak hancur ataupun lenyek dalam bekas. Dah betul-betul lembut, campur dengan air. Barulah suap ke anak. Barulah anak nyenyek-nyenyek sedap pelan. Lepas makan tu tidur. Itu bukti dia sedap. Kalau makan, tersedak. Mana makan tak betul. Sedap lah. Tersedak lah. Dekat-dekat lah tu. Ha, jadi ilmu pun macam tu juga. Ha, jadi orang tu duduk karaoke, duduk buat musyak, tutup langit, duduk disco. Tuan-tuan duduk belajar kitab, masuklah pahala ketik-ketik. Waktu yang sama dosa, tak boleh masuk. Dosa dia duduk menyanyi, duduk menari dengan perempuan GRO, minum arak, masuk pada tuan-tuan tadi. Macam mana boleh masuk? Sebab bagi tahu dia, jalan nak pergi ke tempat dandut, tempat disco tadi. Kalau kau tak bagi tahu dia, tak akan sampai. Mungkin susah dia nak sampai. Ustaz, dia tanya kita. Tak kira kita nak tipu dia, kita tahu. Apa tipu pula bagi tahu dia? Oh, adik di mana dia? Oh, pak. Oh, disco tempat kelab malam. Oh, gini. Adik dia dekat Masjid Besi. Ada situ ada kaunter pertanyaan, ada tu imam situ. Cuba adik kita tanya dia. Mungkin dia tahu pun sebab dia selalu pergi tangkap orang kat kawasan tu. Ah.
Kan cara betul tu tak menipu. Jadi dia gilah banyak besi kalau dia berani. Mana dia kata, oh lah. Orang tanyalah. Dia mana juga. Kita bagi tahu, kita tanya kat masjid besi. Jadi dia jaguh maksiat. Dia boleh tangkap orang. Jadi dia dah tahu mana tempat kelab malam yang baik. Nah, tak pergi tanya. Tak buat lah. Tak pergi. Jadi kita tanya orang lain pula. Kalau semua orang lain tu ambil ilmu daripada saya, saya bagi tahu macam tu, dia pun ajar macam tu. Siapa maghrib, dia tak pergi lagi kelab malam. Maka tuan-tuan tak dapat dosa. Semana adalu ala syarah. Menunjuk ke arah keburukan, mu akan dapat dosa sama dengan dia buat, walaupun mu tak buat. Begitu juga hal-hal yang lain. Itu kita kena faham baik-baik. Takut kita masuk pahala kredit, dosa pun kredit juga. Kita nak pahala saja kredit, hok viral-viral tadi, kredit pahala. Kita mati sekalipun, ilmun yuntafi'u bihi. Kita mati pun, sadaqatun jariah masih berjalan. Kita mati pun, wabnu salih yada'u lahu. Anak salih berdoa untuk kita. Ustaz, saya tak kahwin lagi, saya tak ada anak. Tak kahwin nak ada anak apa? Lepas tu saya tak dapat. Wabnu salih. Memang tak dapat sebab kamu tak kahwin lagi. Kahwin, tak ada anak. Tak ada juga anak salih. Macam mana nak ambil saluran ketiga supaya dapat pahala? Cari budak-budak. Bayar duit untuk liuran dia, sedekah dia duduk Mesir, dia belajar agama, kita bagi kat dia. Hasil daripada kita bagi, dia dapat belajar ilmu agama. Maka dia menjadi anak soleh kepada sepulang bin sepulang melalui kita. Maka engkau juga akan dapat pahala anak soleh. Adil tak? Islam ajar tu memang adil kalau kita faham. Dia kata, aku tak ada anak, kahwin pun tak ada anak, ustaz. Jadi saya tak ada lah bahagian anak soleh. Ada. Ada bahagian anak soleh. Macam mana? Macam tadi lah. Biaya sekolah anak orang yang susah tapi belajar agama, fisabilillah dan sebagainya. Tu tak akan dapat anak yang soleh. Sama juga. Sebab tu yang bujang kau, yang kahwin tak ada anak kau, anak soleh tetap dia akan dapat. Walaupun orang tu anak orang. Tapi anak tu soleh melalui kita. Anak jiran kita. Ayah dia selalu duduk pergi, apa ni, oil gas di laut. Kita pun beritahu ayah dia, ya masa kau tak ada nanti aku nak bawa anak kau pergi surau. Ah, bawa lah bang, tak apa, tak masalah. Kita bawa anak dia bang, muat kereta kita. Naik kereta. Kita pergi masjid surau. Anak tu cerdik, belajar agama hasil daripada titik peluh kita. Anak soleh terhasil melalui tangan kita, tapi anak orang. Kita juga akan dapat pahala anak soleh. Walaupun kita dah mati. Waktu kita buka saluran yang Nabi sebut tu, kita buka bagi luar. Jangan bagi sempit, bagi luar. Oh macam tu, ayat tu lah Islam. Ni kita nak main, oh aku tak ada anak, tak ada bahagian aku, ada bahagian. Ha. Lepas tu kena belajar bagi banyak. Ha. Lepas tu kita banding, oh alhamdulillah aku dapat juga. Ha. Barulah kita tak menyesal, Allah aku kahwin tak ada anak, habis ubat dah aku ubat, aku memang. Ha. Ada hak macam tu tuan-tuan, ustazah pun ada macam tu. Allah saya kahwin lah ni, laki saya macam ni, perangai dia gini ni. Itu buat sebagai ujian. Kita dah usaha dah sebaik-baiknya, serahlah kepada Allah. Allah yang tentukan jodoh kita. Ya, sebelum ni kita tak pernah kenal pun dia, tiba-tiba Allah jodohkan. Tapi tak sekupu dengan kita, dia perangai macam ni. Usahakan. Kalau dah sampai pikat usaha pun tak dapat, isteri pun ada orang main mengadu kat saya. Isteri bila balas saja pinggan makuk habis terbang. Pintu, tombol pintu, 5 kali tukar dah. Malu lah nak jumpa BBH. Nak mengadu. Pasal apa? Tombol pintu. Setiap kali tombol pintu. Lepas sekali beli tombol pintu sedozen simpan dalam laci. Tak payah BBM mari buka. Pok pecah, ganti selalu. Bini. Abang balik lambat pergi rumah janda lah tu. Allah. Itu doa tau. Jangan sebut. Oh, abang tu tengah hari kakak tu ada lu nak makan dengan janda mana. Jangan. Doa yang baik-baik. Abang kalau ada masa baliklah makan kat rumah. Kalau tidak, kalah kat jabat apa-apa. Jangan berprasangka. Kita duduk prasangka. Oh, di tengah hari tu laki aku makan dengan janda mana budak. Keluar dengan budak jabat. Itu satu doa. Kita kecil-kecil dulu. Nakal-nakal kita kecil dulu. Tak pernah orang tua kita doa ke yang tak baik. Walaupun kita memang tak baik pun. Kita balik berlumur-lumur pergi sana. Semayan entah mana-mana. Sampai-sampai kecil kan. Bukan tahu apa pun. Tapi kan. Mak kata, baru balik. Budak baik ni. Baik budak ni. Gimana dia? Walah baik mendanya semayan tidur. Berlumuh dengan tanah, dengan debu, dengan seluk apa duk main dengan kubar dalam baruh je. Dengan kubar lah kubar. Kau nak kira. Tapi dia orang kata, eh anakmu ni teruk sangat. Budak tu lah besar kan. Jadi cikgu tu budak tu. Akhir sekali jadi juga cikgu walaupun cikgu tarika. Doa ibu bapa tu. Hei tuan-tuan, hei ada sekarang ni. Berkat doa ibu-ibu kita ni.
Orang dulu, macam mana pun dia akan peluk anak dia dakak, peluk anak saya. Macam beruk di hutan, anak dia mati pun dia peluk juga. Walaupun kasar, peribahasa tu kasar. Tapi orang sekarang, kita sendiri, berapa kali kita nak peluk anak kita? Jarang nak peluk. Sedangkan ilmu pertama yang diajar oleh Jibril kepada Nabi ialah peluk. Nak dapat ilmu. Peluk, buat suruh baca. Iqra. Ma'ana biqari, aku tak mana baca. Baca, iqra. Baca, aku tak mana baca. Jibril pun peluk. Lemah Nabi. Baca, baca. Dalam pelukan itu barulah dibacakan semua sekali lima ayat yang pertama dalam Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi tidaklah di sekolah dianjurkan untuk peluk. Baca, tak boleh baca. Perlu peluk. Baca, perlu peluk. Oh sedap aku peluk banyak aku nya. Mana anak dengan mo adult. Sebab tu dia ada apa? Pencantuman sel-sel tu menyebabkan ada rasa sayang, rasa. Bagaimana teruk sekali pun anak tu dia akan hormat kepada bapak dia. Zaman dulu. Di kampung kita, kucing motor ada di motor, helmet ada di motor. Orang tak akan curi motor tu email tutup bilang. Kau kampung. Tak akan curi. Hormat rasa sayang dia. Hormat dia, respect. Motor, kucing ada. Kadang-kadang tak terlupa tu email. Dia motor 70 tu email. Tu tak tutup pun kucing motor. Hidup dek. Siapa pagi esok? Mampu sebab kering minyak. Tak ada orang curi. Sekarang ni motor Allah tuan-tuan. Tak payah motor lah tuan-tuan. Helmet je. Helmet simpan dalam rumah. Motor simpan dalam rumah. Bubuh dalam bilik. Bubuh dalam lemari. Kucing pula. Hilang dalam lemari. Ni. Mana orang dah tidak ada dasar kemanusiaan. Dah tak ada lah. Maka kita pun sama juga. Jangan anak kita duduk sumpah. Oh, degil sungguh budak ni. Orang kata jangan pergi main apa ni kat cyber. Cyber pergi juga lah main kat cyber. Degil sungguh lah budak ni. Anak siapa? Nurul mak dia lah tu. Hak jahat mak selalu dah. Nurul mak dia lah tu. Nurul umi dia tu. Kalau Nurul abah dah, abah baik pula. Hak bahagian mak pula kata pula. Nurul abah mak tu degil tu. Tak dengar kata. So kau pergi ngetir malam-malam. Nurul pula. Masing-masing. Jadi anak perlu dengar. Aku buat manusia. Mak aku kata, nur abah aku. Abah aku isap rokok. Nasabah juga. Abah pula kata, nur mak. Mak pula degil. Makan banyak. Nur aku juga. Jadi semua hak wuduh. Dudukkan anak. Sebab tu anak tak hormat orang tu. Mudah ya prinsip dia. Jangan walau banyak mana teruk pun doa hak baik-baik untuk anak kita. Baik. Jangan gila. Jangan balik lama-lama sangat. Maghrib malu kat orang. Ayah ejeki surah. Jadi anak ayah duk main, anak abah main, maghrib bawa balik malu, abah malu. Ha, bahasa dia begitu. Ni duk, omu malu, ngopok mu. Eh, omu tak ada duduk dengan aku lah. Bukan anak aku ni. Oh, apa begitu pun ada. Dengan anak, bini, dengan laki-laki pun macam-macam lah tuan-tuan. Eh? Nah, sebab apa? Sebab jauh daripada ilmu agama. Jauh daripada ilmu dia. Sebab tu kita nak ilmu agama. Baik. Ha. Telah berkata Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Ini ialah mukaddimah dia. Telah berkata dia di sini, segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian, selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Jadi kita tuan-tuan, paling-paling kurang kita banyakkanlah selawat. Sebab mana-mana kita pun sebut dengan selawat. Selawat panjang atau selawat pendek, terserahlah kepada tuan-tuan untuk selawat sebagai tanda ingatan kita kepada baginda Nabi SAW. Tak ada dah yang boleh bantu kita selepas Allah SWT selain daripada Nabi kita. Nabi lain tak boleh bantu kita tuan-tuan. Nabi lain tak boleh. Hanya Nabi kita Muhammad SAW sahaja yang dapat bantu kita. Jadi banyak selawat. Dan di antara amalan yang Allah perintahkan kepada hamba dia, yang mana Allah sendiri akan buat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat atas Nabi. Allah dan malaikat selawat. Allah perintahkan aqimus solah wa atuz zakah. Allah suruh sembahyang, Allah suruh keluar zakat. Allah tak sembahyang. Allah tak keluarkan zakat. Ha. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan olehmu haji dan juga umrah. Adakah Allah buat haji? Adakah Allah buat umrah? Tak. Tapi selawat Allah suruh dan Allah buat. Itu hebat.
Sebab tu jangan lupa tuan-tuan. Wa imma apa amal kita ni? Selawat. Jangan lupa selawat. Nak gulai kau, nak masak kau, nak pakai kasut kau, nak tengok apa benda pun selawat Allah masya-Allah. Okey puan, kalau masak. Kalau kita malas sangat orang lelaki ni, lebih-lebih hari ni hari Minggu, esok hari Minggu, malas sangat tu-tu pergi putar jari dalam dalam nasi. Nasi kau bini basuh dah, dia bubuh-bubuh, dia pun tekan api elektrik dah. Pergi bubuh jari. Nak sedap lagi masa dia gelegak. Baru turun air tangan. Lepas tu dengar daging-daging tangan akan turun. Mau jangan buat hal. Maknanya masa tak panas lagi, lagi bubuh. Betul sangat nak suruh turun air tangan. Masa gelegak, dia bubuh serup situ. Berhekar lah, serup. Anak murid siapa? Anak murid ustaz ni. Dia yang ajar. Waktu betul macam sodek nikah dia panggil. Luruh sangat. Sekurang-kurang orang lelaki eh. Dia bubuh dah berah kita pun tengok. Oh, tak ada kerja apa lah, pergi masuk dapur. Kalau pergi awal-awal, kena kupas bawang tak? Kat kita pun malah sama mudah kan? Nak baca metro ya kita. Tapi sebenarnya kalau tolong orang perempuan hari Sabtu, hari Ahad, tolong dia Allah. Tanya orang perempuan. Cuba biar dia duduk pula baca metro, kita masuk ke dia sekali. Cuba sekali tengok. Allah sokoh dia. Kaki atas meja tu. Duduk dapur kaki atas meja, baca metro seru. Kita duduk, kopah bawang. Bawang putih dulu kok, bawang merah dulu. Duduk gini tangan. Tak biasa lah. Ha, dia akan jadi gitu. Kalau duduk dapur, dia akan lembut sikit. Kalau kasar-kasar, terbalik kholi. Bini pun duduk keling celah sebab babah. Sebenarnya, dia nak buat juga, nak tengok sekali. Oh, kaki duduk atas meja. Celuk oleh budu duduk kaki. Selik. Kita berkata, bang, tak payah payahlah bang pagi ni, nasi kerabu je. Nasi kerabu, ya Allah. Mengada-ngadanya, laki aku mentang-mentang lah ustaz suruh. Nak tolong tak apa dah. Tak payah masak tolongnya. Potong bawang ke, potong lada ke, cabai ke, tumbuk ke. Allah, orang perempuan cukup suka, seronok tu. Duduk dekat dia. Jangan duduk kat luar tu. Hei, lambatlah. La ilaha illallah. Nasi paprik je. Susah sangat kau nak prik. Bunyi tu, duduk baca matron. Cepatlah sikit, tarik-tarik tu. Bini pun ketung-ketung kat dapur, ya Allah. Duduk kat dia tak apa dah. Tak payah buat apa duduk itu. Tengok surat khabar buat apa. Boleh ada apa-apa yang abang nak boleh bantu. Tak payahlah bang, bantu baca surat khabar je lah. Tapi duduk dekat dengan dia. Dekat dengan dia, hawa tubuh tu dekat dengan dia. Dia akan jadi rajin. Lepas behung, dia akan buat minggu-minggu. Lepas minggu-minggu, kuitiau. Lepas kuitiau, nasi lemak. Banyak awak ni. Allah, hari minggu bang. Lepas ni kita jogging lah atas bukit tu. Sebab tu baru duduk dekat. Belum lagi kopek bawang. Belum lagi tu. Baru duduk dekat. Kalau kopek bawang pula, nak serau nasi biryani gam, nasi biryani kambing. Habis, buka. Buku-buku resipi pula. Tarik pula ni. Oh, resipi apa ni? Abang nak makan kambing ke hari ni? Alah, kambing lah cadangnya. Buka pula tu. Kalau lah kita duduk dekat ni, percaya betul. Dia akan hilang stres dia. Sebab tu kita benci mana kepada bini kita balik kerja, salam peluk dia sekejap. Benci mana kita, memang aku tak suka lah dia. Bini aku tu, pedak lah. Habis peluk buat dia. Peluknya. Macam kucing duduklah peluk. Lepas tu lepas. Dia akan hilang stres dia. Sebab tu anak-anak, apabila kita peluk dia, hilang stres. Dia akan hilang stres. Melalui pelukan akan hilang stres. Tak laki bini kita. Benci taruh mana pun bini kita. Benci taruh mana pun laki kita juga. Tak suka taruh mana pun, anak kita juga peluk. Bagi hilang stres dia. Sebab bila orang stres ni macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku. Balas apa pergi kat pejabat agama. Mengadu kau tu. Mengadu kepada orang tak sepatut dia mengadu. Kawan dia pejabat. Kadang-kadang dia mengadu. Walaupun sama perempuan. Jangan mengadu hawa rumah tangga kepada kawan kita. Sebab suatu hari nanti takut dia jadi lawan. Masa dia baik kita, kita mengadu kat dia. Oh laki aku gini, gini, gini. Sebagai contoh. Dia pun dengar. Oh yelah patutnya gini. Tapi suatu hari bila dia tak suka kepada kita, dia akan bawa mulut kepada orang lain. Ijah. Ala PA bos itu. Pasal apa? Dia orang lelaki dia. Tak lelaki dia. Kan baru je kahwin. RM8,888 antaran. Sikit tu. Tak ada. Dia tengok lelaki dia. Lelaki dia. Main perempuan lain. Selur dia cakap. Tapi ramai dengar. Macam berbisik. Tapi tak berbisik pun. Masa tak elok. Masa elok dia tutup kes. Elok-elok. Lebih-lebih lagi kalau cerita kepada orang lelaki, jangan sakit kali-kali. Jangan. Nak cerita ialah kepada orang yang boleh suluh
mendamaikan di antara dua pasangan, sama ada ibu bapa ataupun pejabat agama. Itu je. Macam mana sekalipun, jangan duduk bisik kepada kawan-kawan. Bisik kawan-kawan, takut nanti dia ambil peluang. Di atas kelemahan seorang wanita. Mula-mula simpati, lama-lama ia empati, dah jadi merpati. Nah, terbang ke mana-mana, jalan sekali. Lepas tu buat, buat apa trip, pergi ke Indonesia dan sebagainya, pergi ke Bali dan sebagainya. Jangan, orang lelaki jangan. Dia banyak trik oleh kepala dia tapi begitu. Lagi syaitan pun duduk ganggu dia. Eh, ni lah buat ni. Kan ini kan girlfriend lama kau dulu, kat sekolah dulu. Kan budak ni lah rampahnya dulu. Kan kau masa tingkat ada tiga dulu, kau ingat dah? Oh, betul lah. Ha, dia duduk dialog dengan syaitan. Dah, pergi ke Bali dah habis. Lepas tu barulah menyesal masuk dalam. Bagaimana ustazah, saya seorang isteri bla 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 telah melakukan bla bla bla. Barulah menyesal. Sebab masa kita bagi ilmu dia, dia tak nak belajar. Sebab tu saya saran kepada kawan saya di Jakil supaya buat pro perkahwinan selepas 10 tahun kahwin. Pra perkahwinan bagi orang yang belum kahwin, betul? Bila dah kahwin, tak ada apa-apa dah kursus, tak ada apa. Yang rajin datang dengar. Ada kementerian yang buat kuliah? Ada. Yang tak ada, tak ada langsung. Maka kita buat kursus selepas 10 tahun diwajibkan pro perkahwinan. Dah pro lah selepas 10 tahun ni, baru tahu hengki-pengki dalam perkahwin. Lepas pada 10 tahun, dia dah matang, lain cerita. Kalau berlaku juga perpisahan selepas daripada tu, itu dah takdir, dah usaha, dah sebaik-baiknya. Kena ada. Kita lah, wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan hemoh yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan, seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlumba-lumba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Ini ialah diterjemah daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan orang yang belajar ilmu dan juga rintangan ataupun cabaran bagi orang yang belajar ilmu. Karena kita akan huraikan semula hadis ini panjang, iaitu mengenai orang yang belajar ilmu. Kita berhenti setakat itu sebagai mukaddimah bidayatul hidayah. Nanti tuan-tuan ada kitab nanti, bolehlah tuan-tuan perhati kita sekali, barulah jadi kita talibul ilmi. Saya nak tuan-tuan jadi talibul ilmi, bukan sami'ul ilmi. Talib ilmi ialah dia belajar ilmu. Macam kita anak kita nak pergi belajar, kita sediakan pensel, kita sediakan buku, beg dan sebagainya, barulah dia belajar, namanya talib, belajar ilmu. Kalau sami', dia hanya bawa telinga dia sahaja. Bawa telinga dia pun dengar di telinga, siapa di luar tu kena nasi lemak, kena bihun, gugur habis. Tapi kalau ada ilmu, ada kitab, talib, walaupun gugur di sini, masih agak tertulis lagi di kitab dia. Dia pun balik ke rumah, sambil-sambil tengok, selamat pagi Malaysia, dia pun tengok, oh ini ustaz ajar tadi. Aku tak faham sini, kita pun telinga beruk sini. Bulan depan ustaz mari pula, aku nak tanya ustaz, aku tak faham. Itu keadaan belajar. Yang saya belajar daripada guru saya, di sekolah dulu pun macam tu. Mana tak faham, balik ulang dulu tak faham, tanda telinga. Cikgu masuk kelas esok, nak ulang kaji dia, cikgu ulang semula sikit. Cikgu, muka surat ni saya tak faham lah cikgu. Sebelum dia masuk bab baru. Apa yang tak faham, semalam faham. Semalam faham masa cikgu ada balik rumah, tak faham. Dia pun ulang semula, barulah kita faham. Sebab bila kita cari benda tu, kita akan perhati betul-betul. Sebab kita nak benda tu. Tapi kalau orang bagi, belum tentu kita ambil. Dasar kita bagi. Bagi-bagi. Kadang-kadang kita dah ada orang bagi. Ambil lah, dah bagi. Tapi kalau kita nak, kita minta. Cik, apa? Saya nak minta toaster lah satu, cik. Saya tak ada lah bakar roti kat rumah. Walaupun harganya RM99.90, tapi kita menghargai sebab kita nak benda tu. Tapi orang bagi kat kita harganya RM39. Ceret elektrik. Kat rumah ada, ada 15 ceret elektrik. Setiap bilik ada 2 ceret. Tiba-tiba orang bagi hadiah kita ceret pula. Alah, ambil. Tapi kita kata, aku ada dah. Bagi orang lain lah pula. Ambil, ambil kat orang. Sebab kita dah ada. Jadi ilmu macam tu. Benda aku tak ada, aku akan tanya. Sebab aku nak tahu. Bila aku nak tahu, aku ambil perhatian. Kalau ustaz bagi tu, aku ada dah. Jadi kurang perhatian sikit. Itu beza. Sebab tu namanya talibul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut mencari ilmu adalah benda yang wajib bagi muslim, lelaki maupun muslim perempuan. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ.
sebagai mukadimah bidayah itu hidayah muka surat 13 itu mukadimah daripada pengarang pemusannif iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan akan datang, kita ada kitab, senang berkitab. Kalau kata saya tak ada, saya mati pun cari untuk guru sambung lagi. Juga keadaan dia. Kalau ilmu mulut tak ada kitab ni, payah nak sambung. Ganti ustaz ni mati dia. Tajuk apa dia? Tak tahu, dia merabai ikut dia lah. Ikut dia nak kata apa. Dia kaya pun tak tahu lah, kita apa tak tahu lah tu. Ustaz sambung lah, ustaz pun buat macam dia jugalah. Sambung lah ikut ustaz nak kata apa. Tak nak ayat tu. Ayatnya ada kita bidayah tu hidayah. Hak lain-lain tu kita dobit tepi. Kadang belajar dobit tanda tepi, ustaz ni ada tambahan dia hadis luar. Mukadimah dia lebih panjang daripada baca kitab. Jatuh dia. Mukadimah saya panjang daripada baca kitab. Jadi bila ada kitab tu, kita akan baca kitab lah. Lebih sikit, mukadimah sikit. Tu kadang dia. Yalah mukadimah macam kita makan lah. Ada buah, ada air dulu, minum dulu. Baru enjir panas, barulah makan. Tu kadang dia. Macam tu juga, biar bagi rasa lapar, baru makan. Ada makan? Bagi rasa lapar, nuk, baru nampak sedap makanan tu. Walaupun tak sedap. Sebab lapar, cuba bagi orang kenyai je. Waktu cana je. Aku makan nasi kabu tadi, nampak tak? Bagi lapar, lapar. Tanya macam nak berhenti tu, tak berhenti lagi ustaz ni. Bagi rasa lapar. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung semula. Tahun lepas dah. Akhirnya dah. Tahun lepas. Terlebih apa lagi? InsyaAllah dalam kuliah maghrib dan kuliah subuh saya akan guna kitab yang sama. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita belajar tapi dapat kita beramal sama-sama, tolong wairakan, tolong sebarkan kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang tidak dapat hadir kerana keuzuran dan sebagainya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu alaikum. Nasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman, engkau Allah yang Maha Pemurah wa ya Rahim, engkau Allah yang Maha Mengasihani daripada segala yang mengasihani. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah kepada kami ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah yang berada dalam majlis ilmu-Mu pada pagi ini ya Allah. Yang berada di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berlawan dengan nafsu kami ya Allah, nafsu mengantuk, nafsu malas dan sebagainya ya Allah. Maka engkau pilihlah kami ya Allah, mereka yang akan berada dalam taman-taman syurga-Mu ya Allah di akhirat nanti ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, pilihlah juga kami ya Allah di antara mereka yang akan dapat syafaat kepada Nabi kami ya Allah. Ketika mana kami berada di mahsyar-Mu dalam keadaan kehausan dan kelaparan ya Allah, Nabi kami akan datang kepada kami memberi minum daripada telaga kausar-Mu ya Allah. Maka pilihlah kami ya Allah, walaupun kami pendosa-pendosa pada-Mu ya Allah. Kami banyak dosa pada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan engkau pandang dosa kami itu untuk menghalang kami mendapat syafaat daripada Nabi kami ya Allah. Ya Allah, di kejauhan ini kami berselawat kepada Nabi kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah kami ya Allah. Beri salam dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampaikanlah salam kami ya Allah, selawat kami ya Allah, agar kami dapat menziarahi Nabi kami ya Allah. Kerana Nabi kami pernah menyebut, barang siapa menziarahiku selepas wafatku, seolah-olah dia menziarahiku ketika hidupku. Maka pilihlah kami ya Allah sekali lagi ya Allah, untuk sama-sama menziarahi makam Nabi kami ya Allah, untuk menjadi tetamu-tetamu-Mu di tanah suci ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma ya Allah, walaupun kami banyak dosa pada-Mu ya Allah, tangan ini pernah melakukan dosa zalim pada orang ya Allah, mata melihat maksiat, telinga mendengar yang diharamkan oleh-Mu, kaki kami pernah melangkah ke lembah-lembah maksiat ya Allah, tapi Engkau pandang kami dengan rahmat kasih-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, walaupun sekali pandangan-Mu ya Allah di pagi ini cukup ya Allah. Pandanglah kami ya Allah yang penuh dengan dosa ini ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan kasih-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, dengan keampunan-Mu mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Sekecil mana dosa yang masih ada sekalipun, Engkau ampun jua ya Allah. Sekecil mana sekalipun ya Allah, kerana sekecil mana sekalipun dosa yang kami ada, pasti akan diazab di neraka-Mu ya Allah. Seringa-ringan azab neraka-Mu ya Allah akan dipakai terompah-terompah tembaga di kaki-kaki kami ya Allah.
lalu dibakar di telapak kaki kami, akan menggelegoklah otak-otak kami, ya Allah. Itulah seringan-ringan azab neraka-Mu, ya Allah. Maka jauhkanlah kami, ya Allah, walaupun sekecil mana sekalipun dosa yang masih ada, ya Allah. Maka pandang kami, ya Allah, dengan rahmat kasih-Mu yang akan membawa kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pandang kami dengan benci murka-Mu, ya Allah. Jangan, ya Allah. Kalau bila Engkau pandang kami dengan benci murka-Mu, ya Allah, akan mengheret kami ke neraka-Mu, ya Allah. Kami tak mampu menanggungnya, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau labuhkanlah pandangan rahmat kasih keampunan-Mu kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Labuhkanlah pandangan kasih-Mu kepada mereka, ya Allah, sebagaimana kasih-Mu mereka kepada kami sedari kami kecil dahulu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sama ada bapa kami masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu, ya Allah. Yang berada di alam barzah pada ketika dan saat ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah, alam barzah itu sempit, ya Allah, sakit dan menyakitkan, ya Allah. Ular kalau jengkir datang menggigit, membaham siapa sahaja, ya Allah. Termasuk kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ya Allah, mereka tak mampu, ya Allah. Mereka telah tua, ya Allah, tak mampu untuk menahan segala azab sengsara dalam kuburan mereka, ya Allah. Maka Engkau pindahkanlah, ya Allah, melalui keberkatan majlis ilmu yang kami hadir pada pagi ini, ya Allah. Pindahkanlah mereka, ya Allah, daripada kesempitan, kegelapan, kepedihan, kesakitan kubur itu kepada syurga-Mu yang amat luas. Kekal abadi buat selama-lama, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka taman-taman syurga, ya Allah. Jangan Engkau jadi kuburan mereka kawah-kawah api neraka, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampun jua, ya Allah, muslimin dan muslimat, ya Allah, sahabat anda, jiran tetangga, rakan-rakan seperjuangan kami, ya Rahman Rahimin. Pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kami, ya Allah. Allahumma ya Hadi, ya Allah. Petunjuk jalan insan, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang keredai, jalan ke syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami, ya Allah, jalan-jalan menuju neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada pimpinan-pimpinan zalim, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami, ya Allah. Bantulah muslimin dan muslimat di seluruh dunia yang ditindas pada ketika ini, ya Allah. Yang dianiaya, yang disalimi, yang diperangi, ya Allah. Bantulah kami dan bantulah mereka, ya Allah. Kami mampu berdoa kepada-Mu, ya Allah. Bantulah Islam, ya Arhamar Rahimin. Dan kami tetap akan berdiri di bawah panji-panji Islam, di bawah kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma, ya Allah, kerana yang ada di kalangan kami sakit pada jika ini, sembuhkanlah sakit-sakit mereka, ya Allah. Kerana mereka susah, senangkanlah mereka, ya Allah. Ya Allah, rezeki mereka terlalu sempit, luaskanlah, ya Allah. Jauh, dekatkanlah, ya Allah. Banyak berkati, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, anak-anak kami, ya Allah. Kini keras hati mereka, isteri-isteri kami, suami-suami kami, maka lembutkanlah dengan kalimah Taha ma'azna alaikal Qur'an ala tashqa, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aku qawli hadza wa astaghfirullah alazim wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.